Halo sedulur, ketemu lagi bersama dengan saya Mas Rob di Ini Journey Channel. Saat ini saya sedang berada di Simpang 5 Batu Raden dan akan melakukan perjalanan menuju ke Embung Kledung Temanggung yang jaraknya kurang lebih sekitar 113 km dengan estimasi waktu sekitar 3 jam lebih seperempat. Nah, semoga nggak macet dan dilancarkan. Oke, kita langsung aja. Ohoy! Oke lur, di perjalanan ini kita akan melewati beberapa kota seperti Banjarnegara dan Wonosobo. Sebagai info aja, perjalanan ini dimulai dari Batu Raden karena kemarin kita atau saya bersama dengan Pak Bojo sempat camping ceria di Limpa Ubus. Nah, hari ini saya akan menuju ke Embung Kledung untuk camping ceria lagi di sana. Nah, buat dulur-dulur yang penasaran atau pengen mengikuti perjalanan atau video camping, bisa tonton di channel Fantastic ya lur. Nah, juga nanti akan naik gunung juga. Nanti bisa cek di Ini Gunung Channel. Kita berhenti dulu di pasar ini. Ada tulisan pan tambak sugra. Sugra. Bukan surga ya. Sugra. Kita mau beli sayuran buat nanti camping malam di Embung Kledung. Karena kita menunya belum ada. Tadi ada sisa daging sapi terus sama mau bikin ini apa namanya? Sop. Biar seger, ya kan? Nah, ini ada toko sembako sama sayuran, kita mau beli di sini. Mantap. Gambar. Lada-lada hitam adanya teriyaki. Kolak sama water. 14.000. Iya. Mau belanja. Oke. Makanya Pak, rajin kerja, belanjaan mahal. Oke, rajin kerja katanya. Ayo kita kerja. Kita kerjanya jalan-jalan. Uhuy. Oke, setelah berhenti di pasar untuk membeli bahan logistik untuk keperluan camping, kita jalan lagi lur. Kita masih di jalan raya Tambak Sugra. Wah, ini di sepanjang jalan ini cukup asri, masih banyak persawahan. Itu di depan ada pertigaan, kalau ke kiri itu Batu Raden juga. Ini jalan Batu Raden Timur. Kita belok ke kanan. Nah, ini kita belok ke kanan. Dan kebetulan ini cuacanya cukup cerah lur. Nah, tepat di depan ini ada pertigaan, kita belok lagi ke kiri. Jadi saya mengikuti Google Map karena memang dulu pernah sih lewat sini tapi ya udah lupa. Nah, kebetulan Google Map di sini juga cukup baik. Nah, ini kita masuk ke Jalan Raya Karangcegak lur. Kita masuk di Jalan Raya Karangcegak. Nah, ini jalannya nggak terlalu lebar, semacam kayak jalan perkampungan tapi ya masih jalan raya sih ini.
Ini sekarang kita pas jam 3. Kita sampai ke Soto Sapi Khas Wonosobo EDS. Langganan Mas Nob kalau ke Wonosobo ini. Kita langsung aja kita masuk. Istimewa, ini langganan kita EDS. Dan ini istimewa. Wis, cukup. Pak, cuman ya. Oke lur, setelah isi kampung tengah, urus kampung tengah pondasi, kita jalan lagi. Ini udah cukup sore dan di depan cukup gelap lur. Nah ini di Plaza Wonosobo kita belok kanan. Kita ikutin jalan ini lurus sampai ke Kertek. Dan ini berarti udah nggak terlalu jauh lagi kita sampai ke Kabupaten Temanggung atau sampai ke Embung Kledung. Terus bersama dengan kami ya lur, kita jalan-jalan virtual. Ahoy! Akhirnya kita udah sampai di akses jalan menuju Embung Kledung lur. Udah sampai di Temanggung ini. Nah, ini jalannya seperti ini, cukup satu mobil, cukup tertata rapi. Cuman di sini harus hati-hati ya lur, karena ini jalan kampung, banyak anak-anak lewat atau lalu lalang, lari-larian juga. Nah, ini di depan ini kita belok kanan. Nah, ini kita belok ke kanan. Enggak susah sih lewat atau lihat di Google Map cukup. Wah, ini ada mobil. Kita mundur dulu. Kita ngalah karena kalau papasan ya gini enggak bisa. Oke,
Oke, kita mundur dulu, kita ngasih jalan. Ini kayaknya mobil warga bawa sayuran atau pupuk biasanya. Oke, kita lanjut lagi. Ini jalannya memang cukup untuk satu mobil, Lur. Bahkan ini ada bapak-bapak juga, kita lewat susah, agak susah, mesti pelan-pelan. Kulon nuwun. Nah, ini sebelah kanannya perkebunan juga, ladang warga. Kalau papasan motor masih oke, tapi ya mesti pelan-pelan juga, bisi baret. Ini suasananya udah cukup dingin. Tuh terlihat pepohonan khas pegunungan. Waduh, ini udaranya seger. Dan ini, jadi ini memang kota kelahiran saya ini, sama Mbak Bucu, Temanggung. Jadi sekalian pulang, sekalian mampir. Nanti rencana saya sama Mbak Bucu juga mau naik gunung. Nah, ini kita agak naik jalannya. Jalannya makadam, Lur. Nah, kita belok ke kiri. Nah, ini kita ikutin aja ini, nanti sampai ke Embung Kledung. Nah, itu tepat di depan, terlihat enggak terlalu jauh dan enggak susah kok, Lur. Nah, itu dia. Oke, Lur. Demikian perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video ini, journey berikutnya.